sampai di SBB lewat feri maupun lewat pelabuhan-pelabuhan di Hunimua, kemudian Manipa, semuanya diarahkan ke sini untuk dilakukan isolasi selama 14 hari. Nah, sebelum mereka keluar tetap dilakukan rapid test, sehingga kalau mereka hasil rapid testnya mereka negatif, maka mereka bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tapi jika hasil rapidnya reaktif, maka mereka akan dibawa ke rumah sakit untuk diterapi maupun diisolasi selanjutnya. Jadi mereka kesehatannya juga berkala diperiksa, Pak, ya? Iya, setiap hari. Ini kita setiap hari periksa kesehatan, terutama suhunya. Suhunya yang kita lihat, kemudian kondisi secara umum, baik tensi maupun kondisi fisik lainnya. Nah, di sini juga dilakukan ada senam setiap hari, pagi-pagi. Selain ASN, ada beberapa juga masyarakat umum yang tinggal di sini. Jadi Pak, kalau umpamanya berkala berusia itu, kalau ada yang reaktif langsung diisolasi di rumah sakit untuk dilakukan terapi pertama, kemudian yang kedua dilakukan swab, pengambilan swab. Kemarin kita yang di karantina ini adalah pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan ke Ambon. Nah, rata-rata ke Ambon, ke Pulau Ambon, dalam rangka merayakan Idul Fitri. Hal tersebut sesuai surat edaran Bupati itu sudah dilarang, terutama untuk ASN, seperti yang dihimbau oleh Presiden. Tapi karena mereka ini melanggar, maka kembalinya sesuai dengan protokol kesehatan juga, ya mereka di karantina di rusun ini. Jadi mereka ini istilahnya bandel melawan itu ya? Bisa dikatakan demikian. Mereka disanksi apa ya? Ya. Jadi ini sesuai dengan protokol kesehatan, sekaligus juga sanksi buat mereka. Kenapa itu, Pak? Selain sanksi itu, apa lagi, Pak? Jadi ini mungkin setelah ini nanti akan ada sanksi administratif yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya apa tuh? Sanksikan ada yang sifatnya ringan, sedang, sampai dengan berat, sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Jumlahnya mereka berapa? Yang sekarang ada 9, sudah sampai hari ini, per hari ini sudah 91. Semuanya ya? Jumlah total sampai dari pertama dilakukan karantina sampai dengan hari ini 91. 61-nya sudah pulang, yang ada masih sekarang 31. Dan 30. Dan potensinya masih bisa ini ya, itu akan bertambah lagi ya? Kemungkinan besar bisa bertambah, sebab pelaku perjalanan ini masih banyak yang dari Ambon.